Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dariana keur ngarojong wargana keur nginum kopi asli Jawa Barat. Kukituna Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngokolakeun sosialisasi budaya nginum kopi anu di jejeran ngopi saraosna di buruan Gedung Sate Kota Bandung poe Jumaah pasosore. Dina eta acara ngopi saraosna teh warga bisa ngarasaan kopi kalawan gratis tur nyangking informasi lengkap ngeunaan kopi asli ti Jawa Barat. Poe Jumaah pasosore embang ratus-ratus warga Jawa Barat ngagagekan kagiatan sosialisasi budaya nginum kopi anu di jejeran ngopi saraosna atau nginum kopi kalawan gratis anu dikokolakeun ku pamarentah Provinsi Jawa Barat di buruan Gedung Sate Kota Bandung. Eta kagiatan anu dipetembeian langsung ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil teh dipapaisan ku mangpirang varian kopi kalawan gratis tur taprak-prakan sosialisasi kopi asli di Jawa Barat. Ratna, salah seorang warga anu oge migandrung kopi nembrakeun, dirina kacidang ngarojongna kagiatan ngopi saraosna, lianti bisa ngasaan mangpirang varian kopi, dirina bisa leuwih mikanyaho ngeunaan kopi unggulan asal Jawa Barat anu mangrupa pangasil kopi pangadena di Indonesia tepi ka sadunya. Soalnya kan di sini ada kumpulan kopi di Bandung ya, kan karena Bandung sudah terkenal, jadi pengen tahu udah berapa banyak petani kopi yang sudah menghasilkan produk-produk kopinya. Teteh sendiri penikmat kopi bukan? Ya, lumayan. Sejeroning itu Kang Emil Landihan Gubernur Jawa Barat ngeceskin, kopi asli di Jawa Barat ayeuna mimiti di Pikawano, kumangpirang nagara deungeun. Rerancangna lianti kalawan mayeng masrahkeun bantuan ka patani kopi, pamarentah Provinsi Jawa Barat bakal sagancangna nyorang sertifikasi ka kopi anu kualitasna hade. Tahun ke depan harus kita bangkitkan lagi menjadi provinsi kopi terbaik dunia lah ya. Oleh karena itu, salah satu yang akan kita bentuk, kita akan bikin forum kopi Jawa Barat, sehingga mereka yang punya teknologi canggih, punya ilmu dagang yang hebat, kita kombinasikan sampai ke level petani. Saya nggak mau petani hanya jadi petani yang tidak sejahtera, kalah oleh broker penjual-penjual yang ada di sistemnya. Nah ini kemudian juga dengan sistem digital, kita akan pastikan petani kopi bisa menjual juga langsung, sehingga kesejahteraannya menjadi lebih meningkat. Eta kagiatan ngopi saraosna teh diwewegan ku opal puluh stand kopi timang pirang patani kopi unggulan anu saban stena nyayagakeun 100 gelas kopi gratis. Dinanas-nasna eta kagiatan ngopi saraosna teh dikokolakeun minang kakadaria pamarentah Provinsi Jawa Barat lebah ngarojong wargana pikeun nginum kopi asli Jawa Barat. Sajroning kitu kopi ti Jawa Barat katelah Java Preanger Coffee. Lian tiboga ajen ekonomi anu luhung, kopi ti Jawa Barat oge keasup kana hambalan lima besar di sababaraha festival kopi di mangpirang nagara. Samalah sataun katompernakeun, kopi ti Gunung Puntang punjul dina Specialty Coffee Association of America Expo di Atlanta. Yuana Kurniawan, Bandung TV.